Halo guys, selamat datang sub channel. Jadi kali ini saya mau bahas sesuatu yang menarik. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada persamaan 10 sama dengan 9,99. Terus yang kedua, 0 per 0 itu sama dengan 2. Kenapa bisa kayak begini? Oke, mari kita lihat penjelasannya. Nah, pertama 10 sama dengan 9,99. Kenapa bisa kayak begini? Sekarang kita bikin permisalan x sama dengan 9,999 dan seterusnya. Ini kita kalikan 10. Oke? Berarti kita dapat 99,999 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kurangkan. Berarti nanti ini habis 99 kurang 9 90 terus 10 kurang 1 jadinya 9x. Berarti kita dapat x sama dengan 90 bagi 9 10. Berarti dari sini kita dapat persamaan kayak tadi. Betul atau tidak? Nah, yang kedua. Ini 0 per 0 sama dengan 2. Kenapa bisa kayak begini? Pertama, 0 itu kita bisa tulis 100 kurang 100. Toh? Di bawah juga begitu. Kita bisa tulis 100 kurang 100 sama dengan 0 per 0. 100 ini kita bikin jadi 10 kuadrat kurang 10 kuadrat. Nah, 100 kurang 100 yang bawah kita keluarkan 10 nya. Berarti kita dapat 10 kurang 10. Oke? Nah, dari sini kita bikin ini membalik bentuk, jadi kita faktorkan 10 tambah 10 kali 10 kurang 10. Ininya tetap 10 kali 10 kurang 10. Oke? Berarti ini sih sama tuh, kita bisa coret. Hilang, berarti tinggal ini sama ini. Berarti jadinya 10 tambah 10, 20 per 10. Jadinya 2. Berarti kita dapat persamaan jadinya 0 per 0 sama dengan 2.